Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya buat nastar jumbo seri cook dari Tintin Rainer Book. Ini asli lembut, lumer dan anti gagal. Pertama-tama kita siapkan bahan A, 150 gram butter, terus 100 gram margarin dan 1/4 sendok teh vanili bubuk serta 90 gram gula halus. Bahan A ini kita kocok semuanya. Kita kocok pakai mixer dengan kecepatan tinggi selama 2 menit saja. Kita campur semuanya. Oke, ini margarinnya. Nah, terakhir masukkan gula. Ingat ya, kita mixer cuma 2 menit saja. Ini sudah mulai berubah warna, sudah mulai mengembang, pucat. Tiga butir kuning telur, pada saat kuning telur kita masukkan, speednya kita turunkan ya, kita turunkan speed paling rendah tadi ya. Nah, sekarang kita siapkan bahan B. Bahan B ini ya, ada tepung maizena 150 gram, tepung terigu protein rendah 250 gram, susu bubuk full cream 100 gram. Bahan B ini kita campurkan semuanya ke bahan A tadi. Kita campurkan, kita aduk pakai spatula sampai adonan siap digunakan. Jadi ini sangat simpel ya, dan yang pasti kuenya masih tetap enak, gurih dan pasti berhasil. Nah, setelah adonannya seperti ini, siap digunakan. Kita pipihkan adonannya, isi dengan selai, isi dengan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan. Kita pipihkan semua adonan sampai selesai. Ini dia adonannya yang sudah kita isi dengan selai ya. Nah, siap untuk dipanggang. Selai nanasnya ini juga homemade ya. Panggang selama 15 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah 15 menit, kita keluarkan untuk dioles kuning telur.
Setelah dioleskan telur, kita panggang kembali selama 15 menit. Oke, sudah semua diolesi, panggang kembali selama 15 menit dan ini dia hasilnya. Hasil akhirnya tetap cantik dan kuning keemasan dan pasti sangat lembut. Oke, segitu aja videonya. Silahkan dicoba dan kalau merasa videonya bermanfaat, silahkan di share, like, komen dan jangan lupa di subscribe videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.